Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribunnews Kompas Gramedia Group. Hari ini saya sedang bersama orang tua murid yang hendak mendaftarkan anaknya masuk sekolah SD nih, PPDB tahun 2022. Bang, izin Bang, dengan siapa Bang namanya Bang? Pak Irawan Sukma. Bapak Irawan Sukma. Bang, ini persiapan PPDB masukin anak ini. Siapa namanya Bang? Muhammad Altaf. Muhammad Altaf ya. Gimana persiapan PPDB ini Bang? Ya, aku skop. Gimana? Persiapan PPDB? Masuk sekolah anak. Melalui online ya? Iya. Tapi saya kayaknya nggak ngerti tuh, paling nanti sama gurunya aja langsung kayaknya. Sama guru mananya nih? SD-nya, TK-nya? TK-nya. Oh, sebelumnya TK di mana nih? Di Umarlina itu TK namanya ya. Aduh, saya lupa nama TK-nya. TK di Tanah Tinggi ya? Iya. Nah, nanti mau masuk sekolah mana Bang? SD dan Mogot Negeri 3. SDN dan Mogot Negeri 3. Tanah Tinggi. Oh. Ini umurnya berapa nih? 7 tahun. Oh, kan ada ini juga umur ya, seperti PPDB itu persyaratan umur dan zonasi. Kalau ya. SD gimana? Dekat rumah atau bagaimana? Bah, dekat rumah sih, enggak jauh itu. Paling berapa? Kilo, ya? Kilo kayaknya. Oke. Okay. Persiapannya apa aja nih? Udah nyiapin ya, apa aja? Persiapannya ya baju seragam sih memang belum. Nah, jadi kan nanti pas udah mau daftar baru kali siapin peralatan sekolahnya. Oh, daftar. Kalau berkas-berkas dokumen apa aja yang disiapin? Ya, berkas kayak kartu keluarga, apa akte kelahiran, fotokopi KTP suami istri paling. Siap. Bang, izin Bang, maaf Bang. Ini kan Abang udah mulai single parent nih Bang. Enggak ada ibu Altaf nih. Bagaimana nih dalam persiapan soal masuk SD biasanya sama ibu anaknya gimana? Ya, dijalanin aja mau gimana caranya. Sebisa kita, mampu kita, kita aja. Ya, kalau seragam sih udah biasa, saya biasa sih beli. Ya dulu kan sering antar juga sama istri. Untuk antar anak juga nanti Abang semuanya. Ini Abang semua yang ngurus nih ya. Semuanya. Yang biasanya ibu ya. Nanti Altafnya sendiri anteng apa enggak, dia harus ditemani ibu? Biasanya kan teman sama ibu. Mudah-mudahan anteng. Biasanya kan kalau di TK dia enggak pernah itu ngurus tinggal. Ditinggal juga ya, udah biasa mandiri ya. Mandiri. Udah biasa mandiri. Ya itu bisa gitu sendiri.